Yaya Kitation. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Halo, assalamualaikum semuanya. Nah, hari ini Waneng lagi bikin sesuatu nih, sesuatu yang bermanfaat tentunya buat anak-anak kita, dan ini bisa dicoba juga oleh orang tua di rumah. Jadi kan ini permainannya itu tentang menyikat gigi. Pasti semuanya udah biasa kan menyikat gigi, menjaga kebersihan tubuh, utamanya menjaga kebersihan mulut dan gigi. Nah, biar lebih semangat anak-anak di rumah, nanti juga kayak ya sama Ajupi, Waneng bikinin ini nih. Jadi bikin sesuatu, bikin permainan mengenai menyikat gigi. Mau tahu? Pokoknya ikutin terus Waneng bikin permainan ini, dan nanti sambil nunggu sekolah kayak ya pulang. Iya. Semuanya nih, Waneng udah selesai bikin ini, bikin mainannya. Kebetulan kayaknya udah pulang tuh, lagi ada di sana di dalam. Yuk sekarang kita samperin kayaknya sambil belajar menggunakan itu mainan ini. Yuk. Halo anak-anak, lagi pada ngapain? Main. Lagi pada main. Mainnya sambil belajar dulu yuk. Ayo. Sama Waneng yuk. Nih, Waneng udah bikinin ini. Ini adalah mainan edukasi buat Kayaya dan Ajupi biar rajin gosok gigi. Siapa yang rajin gosok gigi? Ajupi. Iya, di rumah punya gosok giginya? Punya. Pasta giginya punya? Punya. Ya udah, sekarang kita mulai aja permainannya ya. Oke. Waneng gimana cara mainnya? Cara maininnya gini. Namaku Mili. Halo. Aku adalah anak yang rajin sikat gigi. Nah, sekarang aku mau contohin ya, Kayaya dan Ajupi. Ini adalah contoh sikat gigi yang benar. Nih, liatin ya contoh yang benarnya. Gigi depan sok gosok 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 gosok, gigi belakang geraham bawah sok gosok gosok gosok, geraham atas sok gosok 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 sok gosok gosok gosok. Kayaknya suka gosok gigi enggak? Suka. Ajupi suka gosok gigi enggak? Suka. Sehari berapa kali? Dua. Pintar, itu minimal sehari dua kali, pagi dan malam. Nah, Kayaya dan Ajupi dengerin ya, aku mau kasih tahu cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kenapa kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut? Supaya gigi kita sehat, tidak berlubang, tidak ada karang gigi, dan tidak cepat sakit gigi. Mengerti? Dan mengerti? Mengerti? Mengerti, dan giginya biar putih bersinar. Dan tidak ompong. Dan tidak ompong. Oke, pinter kayak Dada Jupi. Rajin sikat gigi ya. Oke? Sama kayak aku. Yeay, pintar. Nah, buat teman-teman di rumah, buat ayah bunda, pokoknya buat semuanya, bisa coba diikutin menggunakan media seperti ini agar belajar kebersihan gigi dan mulutnya lebih menyenangkan. Oke, Kayaya, Ajupi. Ya, Mili. Oh, Mili, ini Mili namanya, teman-teman. Ya udah, pesan Mili tadi diingat ya, biar jaga kesehatan gigi dan mulutnya. Oke? Rajin sikat gigi dua kali sehari, pagi dan malam. Oke, sampai sini dulu ya, teman-teman semuanya, ayah bunda di rumah. Jangan lupa tonton terus channelnya Yaya Kids Station. Terima kasih. Dadah.